Nanti titip cuma punya abang satu ya. Setelah Provinsi Riau SF Haryanto menjadi sorotan warganet usai istri dan anaknya kerap memamerkan barang mewah dan gaya hidup hedon di media sosial. Adrias, istri Haryanto sempat pamer mengenakan tas mahal merek Gucci dan Hermes yang ditaksir senilai ratusan juta rupiah. Adrias juga kerap mengunggah foto liburan ke Eropa. Selain istri, anak perempuan SF juga mulai disorot lantaran memiliki tas hingga sepatu mewah sampai sempat menggelar pesta ulang tahun di Hotel Bintang 5. SF pun cepat-cepat mengaku kalau tas mewah istrinya yang kerap mejeng di media sosial itu adalah merek palsu. Beberapa hari belakangan, sebuah utas di akun Twitter @partaisocmed menghebohkan netizen lantaran mengunggah sederet foto yang menampilkan kehidupan mewah Adrias. Dalam foto-foto tersebut, Adrias tampak berpose menggunakan barang bermerek dan mewah senilai ratusan juta. Selain itu, di Instagram pribadinya, istri Sekda Prof. Riel juga kerap mengunggah foto saat mengunjungi banyak negara. Kehidupan mewah Adrias sontak menjadi sorotan warga net. Tak hanya istrinya, anak SF Haryanto juga disorot karena gaya hidup mewahnya. SF Haryanto menjelaskan foto yang beredar merupakan koleksi foto-foto lama pada 2017 hingga 2019. Pada waktu itu, ia belum menjabat Sekda Prof. Riau dan masih bertugas di Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Nanti titip cuma punya abang satu ya. Titip orang-orang lagi ya. 2, 1, habis bisa berjalan.